Mas Gibran, diangkat Mas. Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dari dua rivalnya berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei. Pengamat politik mengungkap tiga faktor Prabowo Gibran unggul dihitung cepat Pilpres 2024. Salah satu faktornya diantaranya adalah pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkap oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Hodari pada Rabu 14 Februari. Menurutnya faktor pertama yakni pengaruh dari sosok Presiden Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik 80% atas kinerjanya, di mana Presiden juga memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Faktor kedua, lanjut Kodari, Ganjar, dan PD Perjuangan kerap menyerang Presiden Jokowi. Karena hal itu, relawan dan pendukung Jokowi mengalihkan dukungan dari awal dari Ganjar ke Prabowo Subianto. Alasan ketiga, kata Kodari, aksi dari relawan gerakan sekali putaran atau GSP yang bergerak di seluruh Indonesia mendapat sambutan positif dari masyarakat luas. Ditambah, gagasan ini juga turut didukung oleh elit partai, para relawan, dan berbagai elemen lainnya. Dengan hasil ini, Kodari melihat bahwa kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran adalah realitas suara mayoritas masyarakat. Meski demikian, ia meminta publik untuk menunggu hasil resmi dari KPU RI terkait pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.